Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat tetap dianjurkan berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit. Di samping selalu mengupdate informasi tentang COVID-19, pihak yang berada dalam lingkup sarana dan kegiatan olahraga secara bersama-sama di area publik harus mengikuti ketentuan adaptasi kebiasaan baru. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar tubuh selalu fit. Tetap kenakan masker. Saat tiba di fase aktivitas fisik intensitas berat, masker dapat dilepas dengan tetap memperhatikan ketentuan menjaga jarak. Kenakan kembali ketika sudah selesai berolahraga. Hindari kontak fisik atau olahraga yang membutuhkan kontak fisik. Jaga jarak minimal 1 meter saat statis, 5 meter dengan orang di depannya saat jalan kaki, 10 meter saat berlari, dan 20 meter saat bersepeda. Tidak menggunakan alat olahraga secara bersama. Bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan. Sebisa mungkin, tidak sering menyentuh fasilitas yang bersifat umum. Hindari menyentuh area wajah. Tetap jaga kebersihan tangan, cuci dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Tidak berbagi peralatan pribadi. Saat usai atau tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian. Bersihkan barang bawaan dengan disinfektan. Jika dirasa ada gejala demam, batuk, nyeri tenggorokan, segera periksakan. Tetaplah untuk selalu berperan aktif saling mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru.